Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung dugaan kecurangan dalam proses pemilu. Ganjar menyebut tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan membentuk Satgas. Ganjar menyebut tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud saat ini tengah bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan itu. Satgas dibentuk sebagai upaya antisipasi mencegah terjadinya kecurangan di Pilpres 2024. Ganjar berharap pemilu dapat berjalan dengan penuh integritas. Oh ya, tentu saja dengan situasi seperti ini kita mesti prepare. TPN menyiapkan lembaga yang bisa mengurus hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai sebuah bentuk antisipasi. Dan mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi ini semua akan kembali pada jalan yang benar. Dan kita harus mempercayai itu agar demokratisasi berjalan dengan baik. Jangan sampai setback. Ya. Barisan